Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, abang pon cancingnya babe. Izinkan ayah mulai dulu nih sama sedikit pantun di satu hari habis hari raya Idul Fitri. Ziarah ke makam. Di makam kita ngajiin. Habis dari makam kita ke masjid. Di masjid kita pelin. Abang po cancingnya babe, izinkan ayah ngucapin minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, saya David Darmawan, Ketua Umum dari Ormas Betawi Bangkit, insya Allah sudah meresmikan pelan-pelan before, during, and after. Kita punya Betawi Bangkit Base Camp. Nah, ini kita di daerah Bilimun, Kalimalang, Jakarta Timur. Ada base campnya kita. Nanti Betawi Bangkit ini menjadi rumah Betawi. Nanti kita akan renovasi jadi rumah Betawi. UMKM Betawi banyak bisa nongkrong di sini. Podcast kita juga Studio Betawi Bangkit. Alhamdulillah di tahun Hijriah 1442 kita terus bergerak. Al-harokah barokah. Nyok, kita samperin pelan-pelan. Ah, nih Betawi Bangkit di bawah Bamus Betawi 1982. Nih logonya nih, Bamus Betawi 1982. Ketua umumnya Bang Haji Oding. Oke, lanjut. Betawi juga. Assalamualaikum. Nah, ini khas kita orang muslim. Nah, ini foto dari info Ane nih. yang narik Ane juga, yang ngingetin kalau Ane anak Betawi nih. Ini hasil karya beliau. Nah, kita selanjutnya, ini kalau belum tidur, dia untuk baru sementara nih, belum beres. Masih dirapi-rapiin satu persatu. Tempat perlu tidur, kamar kecil. Ini nanti buat nah itu ada dapur di sono. Kita bikin nanti tempat makan sama tempat nongkrong tuh di belakang bisa. Jadi ini bukan rumah singgah, tapi rumah Betawi Bangkit nih di sini. Nah, ini masih belum ada, kita ntar tulis Betawi Bangkit Studio. Nah, ini lihat nih. Kita udah mulai bersih-bersih. Kedap suara buat podcast. Ada kamar kecilnya di sini. Nah, ruang kerja kita buat meeting Betawi Bangkit. Go digital, masih berantakan nih. Masih diberesin dulu. Kekuatan internet di sini 100 Mbps. Mantap. Insya Allah bisa lebih kencang lagi. Nah, di sini buat ngobrol-ngobrol nih sama saudara kita juga nih. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, ini sebagai salah satu tim Betawi Bangkit webcaster kita. Menurutnya sih gimana nih? Kita bakal kita kan udah ada markas juga nih di tempatnya Bang Dul ya, Bang Boya. Nah, di sini sebagai salah satu base camp juga. Menurutnya sih gimana nih pergerakan kita di Betawi Bangkit? Pergerakan kita sih lebih maju karena kan di Bang Dul kan lebih kecil nih. Sekarang kan gede, kita bisa ada podcastnya, podcast ruang kedap suara ada, siap, tempat meeting juga ada. Oke. Jadi juga ada. Go digitalnya lebih oke insya Allah ya. Oke. Ya, jadi gimana? Lebih maju insya Allah. Jadi bagaimana kita di Betawi Bangkit mengkombinasikan bersama-sama saudara kita di Betawi. Betawi itu milik kita semua. Benar. Semua untuk Betawi dan Betawi untuk semua. Benar? Semua. Benar. Jadi tidak ada yang mengklaim satu pihak itu memiliki Betawi. Betawi itu punya kita semua. Nah, di sini kita berjuang agar harkat dan martabat Betawi eksis. Sekali lagi, Abang Po, janjinya babe, kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau ada kesalahan itu milik kami. Buat kita semua, kagak usah bingung. Karena ada pantunnya ya. Benar. Di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Buat kita semua, pelestari tegas di budaya. Jangan pada bingung, karena SK kita udah turun dari langit. Terima kasih, Abang Po, janjinya babe, sekali lagi. Burung nurik, burung terkukur, bernyanyi merdu di pagi hari. Kalau insya Allah, Allah kasih kita umur, boleh kita berjumpa lagi. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.